kali ini kita akan melakukan pemupukan tanaman timun usia 35 HST agar buah-buah cepat besar, sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua. Kali ini kita akan melakukan pemupukan tanaman timun usia 35 HST agar buah-buah cepat besar, sahabat ya. Nah, sahabat tani, pada video ini juga admin akan tunjukkan ke teman-teman semua. Ini adalah pupuk MKP kita yang sudah kita buat, sahabat ya. Ini admin akan tunjukkan ke teman-teman. Ini akan kita aplikasikan spray, sahabat ya. Nah, ini yang pengganda buah itu, ini juga kita akan spraykan supaya teman-teman bisa menyaksikan bagaimana cara aplikasi spray pada pupuk bionuklir kita, sahabat ya. Nah, sahabat tani, pada hari ini kita akan tambahkan dengan ini kecap 1 saset, sahabat ya. Harganya murah sekali, cuma Rp500. Oke, sahabat tani, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja ke proses pemupukannya. Nah, sahabat tani, ini kecapnya kita gunakan satu saja ya. Satu saset ini cuma Rp500. Kita akan aplikasikan pada tanaman mentimun, sahabat ya. Kita tambahkan air dulu ini untuk yang kecapnya, sahabat ya. Nah, sahabat tani, selanjutnya kita akan gunakan yang bionuklir, sahabat ya.
Nah, kalau nggak punya pupuk bionuklir seperti ini, bisa menggunakan pupuk organik cair yang lainnya, sahabat ya. Ataupun menggunakan pupuk kimia, sahabat ya. Admin rekomendasikan kalau pupuk kimia bisa menggunakan MKP ya, karena fase generatif. Oke, sahabat tani, untuk bionuklir pengganda buahnya kita ambil dari sini setengah gelas. Nah, segini. Setengah gelas per tangki, sahabat ya. Untuk yang bionuklir pengganda buahnya. Nah, selanjutnya kita ambil yang ini, yang bionuklir MKP yang waktu itu dibuat dari SP36, dan juga sebelum SP36 itu kita buat dari Vertipos, sahabat ya. Ini perbanyakannya yang dicampur juga dengan arang waktu itu, sahabat ya. Nah, sekarang kita masukkan 100 ml ya, setengah gelas seperti ini dari MKP buatan kita. Kita masukkan ke tangki 16 liter, sahabat ya. Nah, sahabat tani, jadi totalnya ini per tangki kita menggunakan pupuk bionuklirnya 200 ml ya. Dari sini 100 ml, dari sini 100 ml ya. Jadi totalnya 200 ml per 16 liter air, sahabat ya. Sahabat tani, inilah perlunya kita saring supaya tangki kita tidak tersumbat, sahabat ya. Nah, ini bisa menggunakan cara yang mudah seperti ini. Kita menggunakan kain ya untuk menyaringnya. Ya, sahabat tani, selanjutnya kita tinggal isi lagi dengan air biasa sampai tangki ini benar-benar penuh, sahabat ya. Nah, seperti ini untuk aplikasi dari bionuklir MKP buatan dengan bionuklir pengganda buah dari yang terakhir ini, dari KCL, sahabat ya, dan Ponska waktu itu. Kita akan buktikan ke teman-teman untuk aplikasi spray ya. Ini sudah sering admin aplikasikan, ini juga bisa disepraikan, sahabat ya. Ya, sahabat tani, sekarang sudah penuh. Kita langsung tutup, kita langsung aplikasikan. Oke, sahabat tani, untuk aplikasinya usahakan spraynya itu di bawah daun, sahabat ya. Dan usahakan spraynya pagi hari atau sore hari, sahabat ya. Yang bagus itu mundur, sahabat ya, caranya ya. Begini ya. Nah, sahabat tani, seperti ini caranya ya. Spraykan dari bawah ke atas ya, supaya bawah-bawah daun ini kena, sahabat ya. Nah, seperti ini. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.